Pembalap MotoGP asal Spanyol Aleix Espargaro mencoba sirkuit Mandalika, Lombok NTB. Dalam video yang beredar di media sosial, ia tidak menggunakan motor Aprilia, melainkan sepeda roadbike. Aleix yang mengenakan helm sepeda dan jersey kuning itu menyebut sirkuit Mandalika sangat indah. Kedatangannya bersama para pembalap MotoGP lain adalah untuk melakukan tes pramusim MotoGP 2022. Sebelumnya, pada tes pramusim di sirkuit Sepang, Aleix mampu mencetak waktu 1 menit 58,371 detik, hanya kalah 0,069 detik dari rekor waktu yang dicetak Fabio Quartararo pada 2019 silam. Halo Indonesian fans, here I am. The first laps at Mandalika Circuit, today with the bicycle. This circuit is very beautiful and I can't wait to ride for the first time with the bike this weekend. And for sure in 1 month time to see this grandstand full of people, full of Indonesian fans, 25 years after the last GP in Indonesia. See you, bye bye.